Halo teman-teman, balik lagi di channel saya. Nah oke, jadi di video kali ini kita bakalan coba tes game God of War ya di HP Infinix Smart 8 teman-teman. Oke, nah jadi di sini settingannya saya mau coba dulu settingan standar dulu lah ya. Nah kalian bisa lihat sendiri settingannya. Oke, langsung saja kita hantamkan teman-teman. Oke, gak usah banyak bacot lagi, kita pilih saja di sini kostumnya. Saya pilih yang awal ya, dari awal-awal itu. Nah ini dia. Oke. Ini nggak bisa di start teman-teman ya. Saya juga agak-agak lupa sih mainnya ini. Soalnya udah lama banget nggak main ya guys. Ya teman-teman ya. Oke, di sini lumayan lancar ya untuk game sendiri, dan di sini agak ada sedikit turun FPS-nya. Ya, gitulah teman-teman ya. Oke, kita coba dulu ini. Nah itu kadang-kadang turun, kadang-kadang naik teman-teman, kadang-kadang hijau ya, kadang-kadang merah juga. Oke, kita buka dulu ini, kita hantam dulu musuhnya ini teman-teman. Ya bagus. Oke, kita hantam lagi. Nah oke teman-teman, di sini itu agak frame drop ya, dan FPS-nya pun merah teman-teman. Oke, jadi di sini saya mau coba dulu setting-setting sedikit ya teman-teman ya, agar gamenya itu kembali lancar lagi teman-teman. Oke, di sini saya coba untuk tingkat ininya kita turunin, kemudian ininya kita naikin ya teman-teman ya. Oke, kita coba dulu. Masih nge-lag teman-teman, kita ubah lagi. Oke, di sini saya coba fullin aja maksimum. Ini ya saya turunin di 60. Masih juga nge-lag, kita hantamkan lagi untuk grafiknya ya. Kita hantamkan di 0,75 teman-teman. Oke, lumayan lancar lah ya. Setidaknya FPS-nya nggak turun ke merah teman-teman. Masih ya, cuman nggak ini ya, nggak separah yang tadi ya. Kalau tadi kan sampai slow mo gitu God of War-nya ya. Ini lumayan lancar teman-teman. Oke, kita hantam terus itu patung apa namanya, patung Chaunima-nya itu ya. Ya, kita hantamkan saja pedang kuat kita ini. Oke, akhirnya ada pingsan juga teman-teman, mungkin karena kebanyakan minum amer kali ya. Oke, langsung saja kita hantamkan batu meteor terbesar di dunia. Oke, kita bikin peluru dulu teman-teman. Iya, bagus. Trot. Oke teman-teman, di sini tinggal ikutin aja. Nah biasanya di sini tuh nge-lag dia teman-teman. Kita lihat. Oh enggak nge-lag teman-teman ya. Biasa aja dia. Oke,
teman-teman, sebelum masuk ke dalam situ ya, gua mau nunjukin sesuatu ini yang harus kalian.